pengecualian boleh asal saksi-saksi bisa buktikan berdomisili di mana wilayah itu banyak. Jadi kalau saksinya di Palembang, ini bisa diajukan di Palembang. Itu, jadi tidak harus di Banyuasin. Jadi dia ada syarat lain. Karena apa? Untuk menjaga objektivitas dan netralitas di dalam persidangan. Kalau masih cuma keluarga, pasti asurasi-asurasi enak. Aduh, masih keluarga lele. Banyak, karena tetap lebih banyak di Banyuasin, tidak bisa. Kemarin bang, tetap balik Banyuasin. Itu, jadi begitu saja mana lebih banyak. Oke, next. Kalau ada hubungan keluarga itu ada kewajiban mengundurkan diri. Kemudian hakim ketua sidang, hakim anggota, penuntut umum, panitera mempunyai hubungan keluarga saudara atau saudara sampai derajat meninggal hubungan suami istri meskipun sudah bercerai dan terdapat atau penasihat hukum. Jadi ada suatu perkara ternyata penasihat hukumnya ini masih keluarga hakim yang menyidangkan. Itu tidak netral. Dalam yang dirugikan siapa? Penuntut umum pasti nantinya. Penasihat hukum masih keluarga hakim. Walaupun terkadang jelaskan setelah PKPA dan UPA ini apa yang diharapkan bagi calon advokat baru ini? Ya, harapan kami tentunya advokat-advokat muda yang baru PKPA dapat memperhatikan dunia baik luar tetap di dalam bidangan dan tetap menjaga nama organisasi dengan baik di dalam menduduki profesinya. Yang di kita itu profesional dan profesional.